Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Kita lanjutin lagi eFootball Mobile 2022. So, di video kali ini gue bakal bermain online match di eFootball Mobile 2022 di mana gue bakal menggunakan manajer Rangnick, teman-temannya. Di sini gue beli manajer Rangnick, teman-teman, yang gaya permainannya adalah serangan balik cepat. Dan ya mungkin bukan cuma gue aja ya, mungkin kalian juga pasti ada yang salah ngeracik pemainnya ya. Di sini gue sebenarnya punya Cristiano Ronaldo, cuy, cuman salah ngeraciknya, cuy, dari awal, karena dari awal langsung nge-up pemain aja, jadi nggak tahu kalau pemain itu harus sesuai dengan gaya si pelatihnya, cuy. Jadi kita langsung aja coba lihat bagaimana permainan serangan balik cepat dari Ralf Rangnick ini, cuy, ya. Bisa nggak gue main dengan gaya permainan serangan balik cepat, cuy? Oke, kita langsung aja cari lawannya. Oke, di sini gue langsung cari aja lawannya, cuy. Sebenarnya gue juga ada si El Roman sih, cuy, cuman pemainnya belum ada karena gue sudah set seluruh pemainnya pakai serangan balik cepat, cuy. Jadi kalau kita pakai di position ball ya nggak bakal bagus dia, cuy. Jadi gaya permainannya itu dia turun gitu. Nah, ini salah satu yang gue senang dari eFootball Mobile 2022, bisa ngelihat sinyal kita bagus apa enggak, cuy, sebelum kita lanjut ke pertandingannya. Gokil sih perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Konami ini, cuy. Oke, gue menggunakan Aubameyang dan Vlahovic yang kemarin baru gue dapat ya, cuy, ya. Oke, kita lihat di sini. Dia menggunakan 4-3-3. Yang 4-3-3, cuy, ya. Oke, kita langsung gasin aja buat masuk ke dalam pertandingannya kali ini. Kita lihat bagaimana permainan serangan balik cepat ala Ralf Rangnick. Dan pasti kalian rata-rata belinya Roman ya, cuy. Gue kemarin salah aja, sih. Sudah terlanjur beli Rangnick, cuy. Pas awal, jadi pemainnya sudah gue set ke Rangnick semua, serangan balik cepat untuk ability-nya. Jadi ya kalau mau pakai Roman ya tunggu nanti beli pemain lagi gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke pertandingan yang pertama kali ini. Terus ini gila sih grafiknya, keren banget, cuy, Football Mobile 2022. The Rich Cut. Awas Gundogan. The Cristiano Ronaldo, The Light. Kok banyak yang bilang bertahannya susah, cuy, ya. Kalau gue malah senang bertahan di Football Mobile 2022 daripada PES Mobile 2021, cuy. Bertahannya lebih enak menurut gue dan lebih realistis gitu. Dibuang jauh saja. Dapat, aduh, gagal lagi. Toni Kroos, coba disana Lionel Messi. Vlahovic, kasih Aubameyang shoot. Mus. Stunning shoot tadi sebenarnya, cuy. Kalau standing shoot itu emang lambat ya, jadi emang betul-betul kita punya ruang yang kosong, jangan nggak bisa standing shoot terus, cuy. Ruben Dias kasih pada Spilicueta, coba dia membangun serangan. Davis tarik Upamecano, enak cuy sebenarnya bertahannya. Nesta, Aubameyang yang di sana, kerja sama Vlahovic, gagal lagi. Which dapat, yuk bisa. Vlahovic, aduh salah pencet gue, cuy. Upamecano, tuh enak cuy bertahannya, cuy. Davis dapat dong, aduh bisa dicuri sama Ivan Rakitic. Dapat lagi Davis, di sana ada Aubameyang. Coba disambil dengan dari Lionel Messi, shooting. Wah, masih bisa diblok. King, kipernya Courtois kayaknya, cuy. Wow, Cristiano Ronaldo, untung dia tarik saja di sana. Kasih pada Grealish, tidak bisa semudah itu. Kasih lagi di sini, Toni Kroos, Lionel Messi, Aubameyang. Oke. Okay. Aduh, itu yang susah, cuy. Ngopernya kita emang harus menggunakan tenaga yang benar-benar pas gitu. Kalau enggak kekuatan kepelanan, cuy. Dapat prank lampet. Gagal lagi, cuy.
Alexander Arnold. Aduh, The Ledge. Gila, gue serang gak bisa-bisa dia cuy. Gue serang gak bisa-bisa, cuma gak dapat golnya. Shooting lagi. Gue pakai standing shoot terus cuy, kebiasaan kan. Gara-gara pengen standing shoot, jadi kebiasaan kalau nge-shoot pakai tendangan standing shoot teman-teman. Oke, okay. Dari Rakitic dapat lagi Vera, nggak bisa kemana-mana dia. Lionel Messi, aduh salah orang tadi ke belakang fix ya. Oke, okay. Awas. Oke, mau kemana dia? Enak cuy cara ngerebutnya juga ya. Aduh, dapat dong. Nice, kasih Davis, coba kita angkat. Di sana ada Lampard, tapi bisa dijangkau oleh Courtois. Wah, gila serangan 7 hari 7 malam. Gak bisa jebol gawangnya cuy. Kita langsung lanjut aja ke babak yang kedua kali ini. Semoga di babak kedua bisa berbuahkan gol-gol indah gitu ya kan. Dari serangan balik cepat ala Ralf Rangnick. Gue pakai 4-3-1-2 sih. Belum coba di formasi lain teman-teman. Lionel Messi dia di sana. Coba kita Courtois-nya maju cuy. Ini Courtois kerasukan final Liga Champions cuy. Dari tadi ngeblok terus dia. Cristiano Ronaldo. Kemana? Eh, coba lagi kasih kepada Vera. Build up serangan yang bagus. Oke. Slow fix. Kasih di sana ada gerakan dari Lionel Messi, gue mau bilang Cristiano Ronaldo. Astaga. Kok enggak pakai kaki kiri, Mes? Kok enggak pakai kaki kiri, Mes? Malah pakai kaki kanan sih. Dapat dong. Aduh. Ayo dong, pecah kebuntuan dong. Toni Kroos, coba di sana ada Vlahovic, maju dia. Aduh, Frank Lampard, kasih lagi sana ada Vlahovic. Coba di sana ada Aubameyang. Begini seharusnya dari tadi teman-teman semua ya kan. Aubameyang akhirnya memecahkan kebuntuan gaming cuy. Gokil, 1-0 kali ini. Apakah bisa merebut gol-gol yang lainnya teman-teman? Menjemput gol-gol yang lainnya. Kita mulai lagi. Sana ada Jack Grealish. Gagal lagi serangan dia. Coba di sana ada pergerakan dari Vlahovic. Kasih di sana ada Aubameyang. Dan itu dia Aubameyang gaming cuy. Kill. Vlahovic duet sama Aubameyang emang sangat-sangat berbahaya cuy ya. Itu lihat terobosannya sangat manja sekali. Aduh di skip nih cuy. 2-0 kali ini. Coba dari babak pertama tadi begitu ya kan kerjasamanya. Dapat dong. Nice. Low fix. Coba kasih lagi kepada Aubameyang. Melebar sana ada Alexander Arnold. Coba shoot. Aduh kenapa gue gak ngoper tadi ya. Kalau enggak hat-trick gaming itu Aubameyang cuy. Kasih lagi kepada Lionel Messi. Coba di sana ada Vlahovic. Kasih pergerakan dari kepada Frank Lampard dan is easy man. Oke. Frank Lampard masuk dari second line dia teman-temannya. Wis marah Courtois-nya. Ini gue seneng banget sih dari aduh gila betul banget. E-football mobile 2022 ini cuy. Kalau sampai ada yang bilang jelek gue nggak ngerti lagi deh. Ini benar-benar Ntar cuy. Satu gol lagi bisa kali. Oi. Aduh. Ini kalau misalnya ada yang bilang jelek gue tuh gak ngerti lagi cuy. Ini sangat-sangat aduh. Sangat-sangat puas sih gue cuy dengan gak sia-sia nunggu berapa lama 2 tahun ya kan sempat ditunda yang 2020. Satu kan itu nggak ada update cuy, cuma season update 2 tahun Konami mempersiapkan yang tapi aduh salah lagi. Aduh, ngelag cuy. Aduh kesleidi. Gak sia-sia kita nunggu 2 tahun cuy, tapi hasilnya yang sangat-sangat luar biasa sih. Dari segi gameplay tuh sudah realistis banget gitu loh, sama seperti konsol teman-teman. Aduh, sudah mulai ngelag nih.
kayak gini. Low fix, shooting lagi. Gak mau standing shootnya jelek cuy kalau low fix cuy. Pokoknya ini akun bakal gue build up dari nol teman-temannya. Iconic momennya cuman berapa, 3 kalau nggak salah, Gullit, Messi dan Peter Cech. Kita lihat aja nanti bakal berapa banyak legendary yang ikonik ya teman-temannya. Tapi kalau misalnya nanti emang ada yang baru lagi kartnya kayak God mungkin gitu teman-teman, kita bisa gasin lagi ya kan. Pokoknya gue bikin kayak akun gue yang kemarin juga. Akun gue yang kemarin sebelum update gue oper ke orang teman-teman. Oke, jangan sampai kebobolan dong. Rilis. Nice. Ada Frank Lampard di sana. Coba melebar. Aduh, jangan sampai kebobolan dong. Nah, serang. Ayo, serang dong. Ayo, cepet. Cari mana? Alah, nggak dapet sih mau gue standing soon, nggak dapet. Wih, tuh liatin, keren banget nggak sih? Terakhir tuh ada begini-gini ya teman-teman. Gak kayak PES 2021 langsung habis gitu aja kan di terakhirnya kan. Wah, ini gila, gokil sih. 9 shoot berbanding 1 teman-teman. Wah gila teman-teman. Gue gencar habis-habisan ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video gue kali ini. Dan itu tadi permainan dengan menggunakan Ralf Rangnick teman-teman, dengan serangan balik cepat ya. Dan buat kalian yang masih bingung mungkin gimana cara ngeratih pemainnya, dan sekali lagi gue ingatkan, buat kalian yang ada pemainnya belum di-up, kalau emang kalian belum butuh jangan di-up dulu teman-teman, sesuaikan dengan gaya permainan pelatih yang bakal kalian pakai nantinya pastinya ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini, dan buat kalian yang bersedia bergabung channel ini jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, kita gasin sampai 5000 subscriber. Dan buat kalian teman-teman yang ingin top up koin legal, aman dan terpercaya, kalian bisa ke store gue at bangkiki.mesmobile. Oke, gue Bang Kiki and see you next video. Goodbye.